TV KPM. Dalam pada itu, tidak peka kepada aspek pemuliharaan alam sekitar dan kebersihan juga dikatakan penyumbang berlakunya banjir. Masalah itu berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab segelintir masyarakat membuang dan membiarkan sisa pepejal di kawasan penempatan hanyut ke longkang dan sungai hingga menyebabkan aliran air tersumbat. Terima kasih saudara. Baiklah, itulah paparan yang telah dikongsikan tentang berlakunya banjir kilat. Dan apa yang ada di hadapan saya ketika ini adalah bahan-bahan yang dijumpai selepas berlakunya banjir kilat. Contoh yang ada, botol minuman, plastik, sisa makanan dan juga kotak. Jadi apa yang akan kita kupaskan untuk hari ini? Saya Muhsin Azli, mahir di DTV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya Muhsin Azli dalam Mahir Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton? Saya harap mahupun cikgu-cikgu yang sudah menonton, saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk mata pelajaran hari ini. Baiklah, dalam kita bersemangat, saya nak ingatkan juga ini yang paling penting, kita kena sentiasalah berwaspada dan menjaga SOP. Contohnya, pakailah pelitup muka dengan kemas, okey? Sekurang-kurangnya satu, dua pun tak apa. Itulah saranan sekarang. Dan ni, ini yang paling penting, sentiasa pakai gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita pergi. Kalau boleh, bawa dalam beg yang kecil tu. Dan kita kena juga apa lagi? Ha, jaga jarak kira jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Baiklah, hari ini saya bersemangat sebab saya ada Cikgu Khairun. Hai. Daripada Bentong Cikgu ya. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sihat? Sihat alhamdulillah Cikgu. Saya sihat dan juga bersemangat Cikgu. Sihat dan bersemangat. Okey Cikgu. Kita nak lakukan SOP. Tadi saya dah membebel Cikgu kan. Elok sekiranya kita amalkan SOP terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Saya mulakan dulu ya. Okey, kemudian saya mulakan. Okey Cikgu, tadi kita tengok ada gimmick ya Cikgu. Apa kaitan pembelajaran kita pada hari ini dengan gimmick yang tadi Cikgu? Tadi dia ada cerita pasal banjir kilat. Banjir kilat. Betul Cikgu. So banjir kilat ni sebenarnya berlaku apabila aliran air tersumbat. Okey, ditambah lagi dengan hujan yang lebat, maka air akan melimpah dan seterusnya berlakulah banjir kilat. Faham. Jadi Cikgu, apa? Ini yang paling penting. Apa objektif pembelajaran kita untuk hari ini? Hari ini kita nak tengok, nak belajar, nak mendalami mendalami. Okey, apakah yang dikatakan dengan sisa domestik? Sisa domestik. Apa benda sisa domestik masih? Okey, sisa domestik. Sisa domestik. Okey. Saya tahu ada dua cikgu. Okey. Satu pepejal. Okey. Dan juga cecair. Betul cikgu? Okey, itu betul lah. Itu detail orang cakap ayat bandar. Kita pakai ayat kampung. Sisa domestik ini adalah sisa yang dihasilkan di rumah. Apa sisa yang dihasilkan di rumah kita itu adalah sisa domestik. Senang kan budak tarika pun boleh faham ayat tersebut. Faham. Okey. Budak tarika pun boleh faham. Jadi patutlah kita ada botol air. Kita ada sisa makanan. Saya ingat apalah nak masak tadi. Ingat rancangan masakan. Tapi tengok ni macam sisa je kan. Macam sisa. Kita ada plastik. Bukan macam sisa, memang sisa. Memang sisa makanan. Okay. Dan juga kita ada minyak. Pernah main minyak tak? Pernah main minyak tak? Kalau tolong mak masak. Tolong mak masak. Biasa adalah minyak-minyak cikgu. Biasa ada. Okey cikgu. Okay. Kita teruskan ke? Okey cikgu, saya sebenarnya tak sabar juga. Tapi saya nak tanya cikgu kan. Apa lagi sisa makanan yang biasanya kita jumpa?
sister-sister domestik yang kita jumpa biasanya? Okey, apa yang biasa kita jumpa? Di rumah lah biasa kan, sister domestik. Tak lain dan tak bukan adalah botol minuman, tin minuman, tin susu, okey? Dan plastik. Okey, plastik. Nanti kita akan pergi satu persatu. Kita rungkai satu persatu. Yeah. Kita hilangkan misteri. Hilangkan misteri yang baiklah. Kalau nak tahu apa itu misteri, apa yang akan kita rungkaikan, kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Cikgu, tadi kita ada tengok satu perkongsian. Okay. Pelitup muka merupakan bahan domestik juga, cikgu kan? Sisa domestik. Okay. Jadi, kita sentiasalah kena pakai. Selepas pakai tu janganlah buang merata-rata sebab dia mengambil masa yang lama, cikgu kan? Yes. Untuk terurai. Jadi, sentiasa ingat, lepas pakai, kalau bersih lagi, boleh digunakan. Kalau tak bersih, buanglah di tempat yang sepatutnya. Baiklah, cikgu. Selepas ini, kita akan belajar jenis-jenis sisa domestik dan juga sisa domestik Malaysia. Apa itu sisa domestik, cikgu? Okey. So, seperti mana yang saya sebut tadi, sisa domestik adalah sisa yang dihasilkan di rumah. Yang biasa kita hari-hari, saya pastilah musim pun pernah kan. Macam saya setiap hari pasti ada sampah yang dihantar keluar rumah, diletakkan dalam tong sampah. Itu tak boleh nak elak. Okey, itu sisa domestik. Cara dia adalah kita kurangkan. Nak elak tak boleh. Memang hari-hari kita buat, hari-hari akan ada. So nak elakkan tak boleh, tapi kita kurangkan. Kurangkan buang sampah. Okey, so hari ini kita nak tengoklah jenis sisa domestik, apakah jenis-jenis dia. Okey, dan apakah contoh-contoh sisa domestik yang ada, yang terdapat, yang sering kita buang dari rumah kita, okey, yang dominan lah, yang biasa ada di negara kita Malaysia, okey. So kita akan tengok, kita akan pergi satu-satu kan. Kita akan tengok contoh kan. Musim tunjuk manakah sisa yang saya sebutkan. Kita mahirkan diri kita mengenali apakah sisa-sisa domestik yang terdapat di negara kita. Kita pergi bahagian yang pertama dia. Bahagian pertama iaitu jenis sisa domestik. Jenis dia apa ataupun apakah kategori? Okey, kategori sisa domestik ini. Okey, yang pertama dia kenali sebagai bahan organik. Organik, cikgu. Organik. Okey. Saya bagi hint dulu. Nanti yang bahagian kedua nanti mungkin kita boleh teroka sama-sama. Boleh, cikgu. Okey, mahirkan diri kita sama-sama. Boleh. Okey, bahan organik adalah bahan yang dihasilkan daripada tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan dan haiwan. Itu organik, cikgu. Organik dan mudah diuraikan. Maksudnya senang reput. Mudah reput. Bukan macam belitup muka lah. Bukan macam belitup muka, dia ambil masa yang lama kan sebab dia buat daripada plastik dan sebagainya. Okey, kalau yang daripada sisa tumbuhan dan haiwan ni, dia mudah reput dah, senang cerita. Bahasa senang cerita, mudah reput ataupun dalam bahasa yang orang cakap standard, okey, bahasa biasa buku, kita panggil sisa yang boleh diuraikan, senang diuraikan. Sisa yang boleh diuraikan. Okey, yang kedua adalah tadi organik, cikgu. Saya teka boleh, cikgu? Sekejap, saya fikir. Yang kedua, tadi organik. Bukan organik. Bukan organik. Macam susah sangat je saya nak jawab tadi. Dia ya dengan ya atau tidak. Ya atau tidak. Okay. Organik dan bukan organik. So, bukan organik ni apa? Bukan organik. Kalau tadi daripada makanan dengan dan juga binatang. Haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan. Okey. Kalau bukan organik ni, contohnya cikgu, daripada plastik ataupun botol, betul ke cikgu? Okey, plastik botol tu dikenali sebagai daripada bahan mineral.
bahan mineral. Contohnya? Dan, contohnya? Botol kaca ni, cikgu. Botol kaca. Okey. Daripada bahan mineral. Apa bahan mineral dia? Kaca? Kaca, cikgu. Okey. Kejap, saya ingat balik, cikgu. Okey, ingat balik. Tak kaca, apa. Agak lambat, saya tolong. Kaca. Alamak, cikgu. Sebab tu saya ada cikgu. Kaca daripada silika. Silika. Silika ni apa benda? Silika tu silikon. Okey, silika ni. Saya cuba silika cikgu. Silika ni adalah daripada pasir. Pasir. Pasir bahasa tu daripada silika. Dia, bahasa kampung ni pasir. Hmm. Bahasa apa dia, buku dia panggil silika. Silika. Faham. Okey, itu bahan yang untuk menghasilkan kaca. Okay, kita itu ada botol plastik, botol plastik, botol minuman. Okey, botol minuman daripada plastik dan sebagainya kan. Itu dua kategori. Organik dan juga bukan organik. Faham ah? Ada faham ah? Faham. Cikgu, saya nak tanya, pakaian yang kita pakai ni di kategori sebagai organik ke bukan organik? Okey, pakaian daripada fabric. Fabric. Fabric inilah kain apa semua kan. Okey. So dah ada dua lah, satu daripada organik dan satu bukan organik. Nah, bukan organik ni contoh ada pakaian yang diperbuat daripada plastik. Kalau plastik tu mineral. Biasanya ni apa ni cikgu? Pakaian sukan cikgu kan? Yes, pakaian biasanya. Sukan biasanya kan. Kalau macam contoh pakaian baju daripada kain kapas. Kapas tu kan daripada tumbuhan. Jadi so dia organik. Kategori dia organik. So kalau bahan bukan organik, pakaian yang dibuat daripada plastik dan sebagainya kan. Tu bukan bukan bahan yang boleh diurai. Okey, faham. Okey, faham eh? So kita pergi pada jenis-jenis sisa domestik yang terdapat di Malaysia ni. Apa dia, banyak sebenarnya, tapi kita kategorikan kita tunjukkan biasa ada di rumah. Kita yang tak senang nak, kita jumpa lah. Yang senang supaya kita murid-murid dekat rumah pun boleh membezakan cikgu kan. Kita boleh bezakan dan kita boleh orang cakap benda apply bahasa Inggeris apply. Bahasa Melayu apa? Amalkan. Amalkan. Okay, Lama sangat. Dulu belajar apa sih? Okey. So kita amalkan ilmu yang kita ada ni untuk kehidupan kita seharian. Bukan untuk kita apa-apa, tapi untuk kita kehidupan hari ini dan kehidupan pada masa akan datang. Faham. Cikgu, tadi saya nampak apa kat tangan cikgu tadi? Tangan ni saya nak tunjuk kategori. Saya nak angkat dan nak tunjukkan mouse ni. Sisa makanan. Sisa makanan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang pertama, sisa makanan. Okey. Kat depan ni ada contoh lah. Okey, sisa makanan. Boleh saya angkat juga? Boleh. Inilah itu sisa makanan. Bukan makanan yang nasi kandar ke apa tu tak bawa lah kat studio kan. Nanti kan ada menetik helio pulak. Okey, so ini contoh sisa sayur-sayuran. Kulit bawang. Carrot. Yang kita dah tak gunakan. Ada tangkai terung. Ini sayur. Pucuk. Pucuk apa tu? Pucuk ubi kot, cikgu. Pucuk paku. Alamak, jarang ke dapur. Okey. Itu contoh sisa daripada sisa dapur lah dia panggil. Okey, sisa makanan, sisa dapur. Ya, contoh kat depan saya ni ada kulit buah-buahan. Kulit buah-buahan saya angkat cikgu. Murid-murid dekat rumah nak tengok. Inilah kulit buah-buahan. Ini organik ke bukan organik? Kalau daripada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang, ia adalah organik. Dan jenis sisa di Malaysia, ada sisa pepejal dan ada sisa cecair. Sisa pepejal dan sisa cecair. Yang ni kira pepejal ke cair? Kalau yang ni pepejal, cikgu. Yes, bagus. So, saya nampak dah memang ada kebijaksanaan di situ. Alhamdulillah, nasib baik. Ada, kita nampak bezalah kalau kalau nampak berbentuk itu pepejal lah. Betul. Kalau macam ada air, macam air itu cecair. Senanglah. Murid-murid pun senang nak ingat pepejal dengan cecair. Dia dapat nak bezakan. Dapat bezakan. Okay. Mohsin pun apa, abang Mohsin kita pun boleh bezakan. Adik-adik pasti. Pejal dan juga cecair. Boleh bezakan. Seterusnya cikgu. So kita tengok yang kedua adalah kertas. Kertas. Ada di sebelah sana kertas. Okey, adik-adik dekat rumah kan biasa duduk di rumah. Biasa ada bahan-bahan yang guru-guru berikan latihan dan sebagainya. Okey, tak nak guna buang. Jangan buang. Okey, simpan. Okey, ia dikategorikan sebagai sisa pepejal. Organik ataupun bukan organik? Kertas. Kertas. Kertas daripada tumbuhan, cikgu. Jadi dia organik. Yes. Jelas. Bukti yang saya sebutkan tadi lah, ada nampak bijak lah situ kan. Okey, so kita nampak ini ada sisa kertas. Kertas. Kertas adalah bahan bukan bahan organik dan ia adalah sisa pepejal. Sisa pepejal. Ini pada rumah banyak hari-hari kita buang kertas, buang sisa makanan. Yang seterusnya ada ni. Tada! Siapa ni? Tin. Tin. Okey, adik-adik tulis.
Ini dia. Tengok tin. Tin ni biasa ada kat rumah ke? Ada cikgu? Ah, adalah. Kan, kita biasa kan. Tin susu, tin sardin. Mak malas masak hari ni. Masak jelah sardin. Goreng sardin jelah. Okay. Saya breakfast tadi sardin. Breakfast sardin, okey. So tin itu. Tin tu kategori sebagai bahan bukan organik sebab daripada mineral. Tin daripada bauxite ataupun aluminium eh. Okey, aluminium. Okey, so itu kategori sisa pepejal, bukan, bahan bukan organik. Okay, apa lagi yang ada kat kita sekarang? Kita tunjukkan. Okey, kaca. Kaca. Dekat depan dua botol eh. Ada dua botol kaca. Ada dua botol kaca. Contohlah, bukanlah semua orang sama botol kaca ni macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Cuma kalau kita beli jam contohnya kan. Bukan beli jam dekat jalan tu, jam. Jam yang siapa dengan roti tu. Okey, beli jam yang siapa dengan roti tu. Okey, kita jangan buang botol dia. Betul, kita boleh guna cikgu. Kita boleh guna simpan bahan-bahan lain. Okey, ataupun makanan lain. Okey, so ia sukar dia boleh dilupuskan tapi dia lambat masa yang panjang. Okey, dan kalau kita buang merata-rata dia boleh menyebabkan perkara-perkara negatif yang lain. Nanti kita akan rungkai selepas ini. Rungkai selepas ini. Okey. Okay, lampin cikgu. Pakai buah jangan pegang. Okey, lampin pakai buah itu tak boleh. Jangan pegang. Yang anak saya tadi. Okey. Lampin pakai buah. Okey, lampin pakai buah adalah bahan murid-murid boleh tengok. Bahan bukan organik. Okey, dan dia adalah sisa pepejal. Sisa pepejal. Bahan bukan organik dan sisa pepejal. Okey, so maksudnya dia lambat untuk diuraikan. Okey, setiap hari orang buang lampin pakai buang ni lama-lama pusat pelupusan sampah dah tak boleh nak lupus dah, terlalu banyak. Campur dengan sisa-sisa lain, suka dikawal, dan sebagainya. Lepas tu kita untuk membina generasi yang sayangkan alam sekitar, kita tak ada cara lain dengan cara kita didik masyarakat kita, kita kurangkan penggunaan bahan-bahan yang saya sebutkan. Macam Pampers itu, mungkin kita boleh latih anak-anak untuk tidak menggunakan Pampers pada usia-usia tertentu. Macam tu, tidak menggunakan apa hampir pakai buang pada usia tertentu. Okey. Seterusnya ni cikgu, sebelah saya ni saya ada nampak berkelip-kelip itu. Okey, tunggu dulu. Belum lagi. Okay. Sebab saya tertarik. Perabot. Perabot. Yes, tu kat depan tu. Perabot. Itu dia. Itu contoh perabot. Mula-mula kita guna cantik, kukuh kan. Lama-lama dia dah goyang. Dah goyang-goyang, kita buang dekat tepi longkang. Terlanggar jatuh dari longkang itu kadang-kadang punca menyebabkan longkang tersumbat. So itulah kalau, punca ada pula perabot ada dalam perabot dalam longkang, tilam dalam longkang. Betul. Itu semua daripada rumah, sisa domestik. Okey, tu jangan kita anggap alam benda tu kecil, tapi sebenarnya itulah yang menyebabkan kesan yang negatif besar pada kita. Sikit-sikit lama-lama longkang tersumbat. Bukan kita je, masyarakat setempat juga akan. Jiran-jiran dan sebagainya. Betul? Semua terkena. Semua terkena. Habis orang satu kampung kena. Satu kampung kena. Okey. Yang seterusnya, logam. Logam samalah. Logam selain daripada tin tadi, besi buruk. Okey, besi buruk. Tahu besi buruk? Tahu cikgu. Contohlah beli katil-katil patah. Besi itu terbuang, bahan rata-rata. Tak boleh nak guna. So kadang-kadang ia boleh menyebabkan kesan buruk. Nanti kita akan terokalah. Okey, apa yang berkaitan dengan itu kesan. Ni ah tadi Mohsin tanya ni. Minyak masak ni dia. Minyak masak. Okey, tapi minyak masak bukanlah minyak masak yang belum digunakan. Yang telah digunakan. Biasanya kita minyak masak yang telah kita gunakan, kita paling senang cara kita lupuskan adalah tuang dalam sinki. Okey. Tuang dalam sinki, tahu sinki? Sinki. Tempat basuh. Tempat basuh. Apa efek dia? Tersumbat cikgu sinki. Yes. Apa tu bising mendatangkan bau kan dia. Alah kenapalah busuk sinki ni? Tapi sebab kita buang minyak tu menyebabkan minyak itu tersumbat. Apa jadi, minyak cikgu, tersumbat lah. Sinki tersumbat. Jadi kat mana kalau kita nak buang minyak yang telah digunakan? Dia ada cara dia nak kita kan maklum eh. Kita kan maklum dia kan nanti tak bestlah cerita orang. Okey, betul betul cikgu, banyak rahsia ni. Banyak cikgu. Rahsia. Okey cikgu, saya nak tanya cikgu kan. Okey. Apa cara kita nak kurangkan penggunaan plastik ni cikgu? Sebab kita difahamkan plastik ni sesuatu bahan yang susah nak diuraikan. Okey, dia sebenarnya dia didikan. Cara didikan dia adalah macam tu, kita biasa bungkus makanan di kedai.
Okey, kita akan gunakan bekas plastik-plastik dan sebagainya. So apa kata mulai hari ini ada adik di rumah dan sebagainya, masyarakat, okey, kita bawa bekas sendiri. Biasa tengok ada mangkuk tingkat tu. Bukan mangkuk tingkat yang tak boleh pakai tu, mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat. Okey, kita bawa mangkuk tingkat ataupun bekas makanan kita sendiri, kita dah boleh kurangkan penggunaan plastik. Ataupun selain pada beg kitar semula. Yang kita boleh ulang kan. Okey, minyak masak tadi, lepas tu ada plastik. Plastik. Foto plastik. Itu botol plastik. Tu kat depan musim tu. Itu dipanggil plastik sekali guna. Plastik sekali guna. Apa maksud plastik sekali guna? Sebab lepas kita guna, kita buang. Yes. Guna buang. Betul. Guna buang, makin lama makin banyak plastik yang kita gunakan dan makin banyak plastik yang kita buang. Okey. Tapi cikgu, biasanya kalau plastik ni, kalau dekat rumah saya, saya kongsi sedikitlah cikgu kan. Okey. Plastik ni kebiasaannya lepas kita dah beli kan, plastik ni kita akan gunakan untuk buat plastik sampah. Yes. Jadi kita boleh bukan sekali guna, dua kali guna. Tapi plastik besar sikitlah. Besar sikitlah. Okey, mungkin kita boleh amalkan tu. Yang selain daripada yang saya sebut kat sini, adanya daripada kertas, iaitu surat khabar. Surat khabar lama. Tapi surat khabar sekarang ni dah kuranglah penggunaannya di rumah kita sebab kita banyak guna bahan digital. Okey, gunakan surat khabar online dan sebagainya. Tapi masih ada lagi pengguna surat khabar. Biasanya surat khabar ni kita buang terus ke dalam tu sampah, ataupun kita beli makanan yang dah ada bungkus dengan surat khabar kan. Tapi benda-benda macam ni kita jangan buang. Dan kita boleh ambil cara lainlah untuk kita lupuskan. Cikgu, saya nak tanya lagi satu. Okey. Tentang sisa kebun, cikgu. Okey, sisa kebun. Macam mana pula sisa kebun? Biasa kat rumah kita ada pokok bunga kan. Mak-mak ni ada serai lah, daun pandan lah, ada bunga-bunga lah, bunga apa semua. Biasanya kita pangkas ataupun kita buang sisa-sisa tu. Okey, kita biarkan kat bawah tu. So kita lupuskan. Biasanya kalau waktu petang kita bakar. Itu cara lupus yang salah. Jadi cara lupus terbaik adalah kumpulkan satu tempat. Biasanya kalau zaman moden lah, kita ni moden lah kan. Okey, kawasan pihak berkuasa tempatan biasanya dia akan menyediakan jadual waktu-waktu tertentu ataupun hari-hari tertentu untuk dia angkut sisa-sisa kebun ni. Cuma kita simpan di tempat yang sepatutnya, biasanya di tepi tong sampah. Kita ada sediakan satu bekas untuk buang sisa kebun ni. Janganlah dibakar. Kalau bakar, dah pencemaran pula. Jadi kita tengok agaklah kesannya nanti kan. Kesannya pencemaran. Okey. Okey, itu dia, kita dah apa ya, bincangkan tentang jenis sisa domestik. Jenis sisa domestik ada contoh-contoh sisa domestik yang terdapat di negara kita lah. Okey. Organik. Organik dan juga bukan organik. Bukan organik. Kalau organik tu macam nilah. Inilah daripada tumbuhan dengan haiwan. Tumbuhan dengan haiwan dan bukan organik daripada bahan mineral. Yes, mineral. Betul juga. Okey. Okey, kemudian ada dua jenis lagi. Pepejal dengan dan juga cecair. Cecair tadi contoh apa? Kita ada minyak. Minyak apa lagi contoh sisa cecair yang biasa? Macam mana, cikgu? Apa contoh lain sisa cecair selain daripada minyak? Sisa cecair selain minyak. Murid-murid kat rumah nak jawab ke? Ada nak jawab, cikgu? Ada nak jawab. Okey, saya dengar ada cikgu-cikgu kumbahan. Ada jawab sisa kumbahan. Okey, cikgu, sebelum tu, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran menengah rendah geografi, tajuk sisa domestik. Baiklah cikgu, tadi kita dah tahu apa itu sisa domestik, jenis-jenis sisa domestik. Sekarang kita nak tahu apakah kesan
kesan sisa domestik ni terhadap alam sekitar ataupun keadaan sekeliling kita, cikgu. Okey, kesan dia ada dua. Ada dua? Ada dua. Kesan kepada manusia dan kesan kepada alam sekitar. Okey, dan kita paling takut kesan kepada dua-dualah. Okey, dua-dua. Dan manusia berkaitan dengan kita, alam sekitar pun melibatkan manusia juga. Okey, contoh kalau alam sekitar sungai kotor dan sebagainya pun efek pada kita. Efek pada kita. Okey, kalau macam tadi cikgu ada kata tentang alam sekitar kan, cikgu. Yes. Biasanya apa jenis pencemaran yang boleh berlaku? Okey, dia ada banyak kesanlah sebab Musa sebut tadi kesan adalah pencemaran. Okey, pencemaran yang pertama adalah pencemaran air. Okey, bila sisa domestik ini dibuang ke dalam longkang, dia akan mengalir masuk seterusnya longkang, sungai. Okey, seterusnya menyebabkan berlakunya pencemaran. Apa kategori pencemaran itu? Dia banyak jenis pencemaran ni. Okey, yang pertama adalah pencemaran bau. Bau. Oh, bau sungai busuk kan. Kita nak pergi tepi sungai pun rasa macam air macam tak jadi, cikgu. Tak jadi lah. Baru nak berkelah dah sungai berbau. Angkat beg balik, cikgu. Okey, bila berlakunya pencemaran air menyebabkan krisis air pula. Kualiti air terjejas, kita tak boleh nak minum air bersih. Siapa punca dia? Siapa lagi dia kalau lah punca dia, bukan dia. Kita bukan punca dia. Dia lah punca dia. Okey, menyebabkan habis semua orang lain susah. Okey, betul, pencemaran yang pertama, pencemaran bau. Bau. Yang kedua adalah pencemaran tadi pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran bau. Okey, pencemaran air, pencemaran bau. Dua itulah biasanya. Okey, itu adalah pencemaran. Okey. Apa lagi yang kaitan dengan pencemaran? Okey, pencemaran udara sebenarnya. Udara. Okey, bila kita lupuskan sistem domestik dengan cara membakar. Okey, biasa mak-mak petang-petang kan kutik-kutik sapu-sapu sampah. Cakar-cakar sisa kebun bakar. Itu dipanggil, cikgu, saya tahu. Pembakaran terbuka. Yes, bijak. Saya bukan nak puji sangat tapi bolehlah. Okey, bijak. Okey. Bagi chance sikit, cikgu. Boleh. Bijak. Okey, itu pencemaran udara, pencemaran air dengan pencemaran bau. Itu kesan dia. Tiga tu tadilah. Tiga tu lah. Saya tak nak cerita banyak-banyak sangat. Kita bagi yang biasa kita lakukan dan boleh kita didik diri kita untuk amalkan. Faham. Okey, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, tadi kan awal-awal program kita ada tentang banjir. Banjir kilat. Banjir kilat. Itu kesan apabila sisa domestik ni tak terkawal. Kita buang tak terkawal. Buang sesuka hati, longkang tersumbat menyebabkan banjir. Sisa antara yang bahan yang dibuang, sisa-sisa pepejal lah. Sisa pepejal lah. Sebab biasa kalau sisa organik, dia mudah. Sisa cair dia tak menyebabkan longkang kecuali yang apa minyak tadi kan. Okay. Kalau kumbahan, dia tidak menjejaskan ni. Okay, contoh botol. Botol ni kita nampak dia ringan mengalir, tapi bila dia dah duduk dalam sekali banyak-banyak macam tu, dia tersumbat. Bila tersumbat, saluran boleh tersumbatlah. Saluran boleh tersumbat dan boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Orang tanya banjir kilat ni apa? Dia banjir kilat ni air naik dengan mendadak. Tak semena-mena kan. Baru tidur tiba-tiba tempat tu tak pernah banjir pun. Tak pernah banjir pun. Okey, sebab apa? Sebab longkang tersumbat. Okey, air hujan turun dengan lebat. Menyebabkan banjir kilat berlaku. Jadi janganlah buang sisa-sisa domestik. Bila banjir je kita kita rasa ini salah hujan. Sebenarnya hujan tu betul. Tetapi sikap kita yang beberapa tahun kebelakangan ini yang menyebabkan efek berlaku pada hari itu. So kita didik diri kita, anak-anak di rumah didik diri kita supaya kita boleh amalkan ilmu yang kita ada, yang kita belajar pada hari ini untuk kehidupan kita pada hari ini dan pada masa akan datang. Nak banjir? Nak banjir tak? Nak banjir? Tak nak. Tak nak. Susah. Air kotor. Okey. Seterusnya? Dah banjir tadi. Okey, dan kita buang perkara-perkara, bahan-bahan, sisa-sisa domestik kita tadi. Okey, ada satu lagi yang boleh menyebabkan perkara kesan negatif yang berlaku adalah penularan wabak penyakit. Itulah yang paling bahaya, cikgu, kan. Kalau dah berlaku tu susah kita nak tangani, betul? Dah berlaku susah nak ditangani. Ditangani. Sebelum ditangani, kita tangan-tangan dulu. Okey, tangan-tangankan dulu. Tu kat depan mesin tu ada nyamuk. Ya, nyamuk, bukan sekarang nyamuk, cikgu. Okey, ada nyamuk. Kat depan saya pun ada nyamuk.
Ah, saya yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Ini macam cerita piramid. Okay. Saya pun tak tahu mana satu jantan, mana satu betina. Ini contohlah. Contoh nyamuk Aedes. Itu bahaya tu, cikgu. Bukan nyamuk betul lah, jangan takut. Okey, ini contoh replika nyamuk. Okey, nyamuk pembiakan wabak. Apa? Penyebaran wabak. Okey. Apa cikgu, kaitannya? Bukan saja kesan kepada alam sekitar, tapi kita juga, cikgu, kan? Ini kesan kepada manusia. Kesan kepada manusia. Okey, bagaimana kaitan nyamuk dengan sisa domestik? Saya jawab, cikgu. Saya baru nak cuba jawab. Boleh, saya nak cuba jawab. Okey, cuba jawab. Kaitannya nyamuk dengan sisa domestik ni. Okey. Apabila sisa pepejal tersumbat, air bertakung, cikgu. Yes. Bila air dah bertakung, jadilah tempat pembiakan nyamuk ni, cikgu. Ya. Betul, pembiakan nyamuk ni banyak. Okey. Kes denggi akan jadi tinggi, cikgu. Betul. Jadi itu menambahkan masalah negara, cikgu. Betul sangat. Okey. Itulah longkang tersumbat. Satu cara lain adalah contoh tu kat depan mesin tu, cuba angkat sikit tin. Okey, ni dia. Biasa tin kita gunakan, kita buang. Okey, kita campur dengan sisa-sisa lain, kita buang ke tempat buangan sampah. Okey, bila hujan turun, air akan memenuhi ruangan tin. Okey, maka berlakulah tempat pembiakan nyamuk. Selain daripada tu, botol. Sebab botol dengan tin ni kan dia lambat diuraikan, dia payah nak reput. Betul. So dia menjadi kediaman yang cukup harmoni. cukup indah untuk nyamuk-nyamuk ni, membiak. So cara dia, kita elakkan daripada kita buang sisa domestik, tin, botol plastik, botol kaca dan sebagainya ni, okey, ke tempat yang terdedah dengan takungan air. Kiranya langkah pengurangan cikgu. Kita nak hapuskan 100% tak boleh. Tapi kita boleh kurangkan. Macam mana tu, cikgu? Okey, kurangkan tadi maksudnya kita contoh mungkin tin ataupun botol tu kita kumpulkan dalam satu plastik, kita ikat. Baru kita hantar ke tempat pelepasan sampah ataupun kita letak kat depan rumah. Okey, pihak berwajib, okey, biasanya pihak berkuasa tempatan akan ambil tanggungjawab untuk melupuskan dengan cara yang paling selamat. Okey. Jadi kita boleh membantu dari segi orang kata apa, bungkus sampah tu dengan betul, ya, betul, agar tidak berlakunya tempat pembiakan nyamuk, yes, air boleh bertakung dan air sebagainya. So kan kita dah tahu, kan? Musim pun dah tahu, adik di rumah pun dah tahu. So kita sama-sama amalkan. Tahu tanpa amal tak guna. Betul. Okey, tahu dan beramal itu adalah ilmu yang sangat-sangat berguna. Okay. Cikgu, apa antara langkah untuk kita lakukan untuk kurangkan kita nak atasi domestik. Tak boleh. Sebab setiap hari kita gunakan, cikgu, kan? Tak boleh. Yang pertama adalah amalan 3R. 3R? Amalan 3R. Okey, 3R ni apa? 3R. Okey, saya tolong jawablah. Reduce. Saya jawab lagi satu, boleh ke? Okey, boleh. Okey, cikgu nak terangkan dulu. Boleh, silakan. Reduce. Okey. Recycle. Okey. Last one. Cikgu balik. Okey, reuse. Okey. Reduce, recycle. Reuse. Okey, reduce. Dalam bahasa Melayu ni, cikgu. Okey. Reduce apa maksud dia? Reduce, kita kurangkan. Ya, yeah. Reuse, kita gunakan kembali. Yes, recycle, kitar semula. Macam contoh yang Abang Mohsin sebut tadi, kan? Adik Mohsin lah. Okey, plastik yang kita gunakan tadi, sekali guna tadi, kita gunakan balik untuk buang sampah lain. Itu cara kita kitar semula. Okey, kalau guna semula, contoh, saya tak nak ceritalah sebab banyaklah. Biasa kita lihat di luar-luar sana macam mana orang gunakan semula tin susu untuk buat letak bekas pensel dan sebagainya kan. Okay, buat sisa makanan, buat baja. Okey, itu biasa kita gunakan. Betul. Tapi kita kena reuse, reduce dan recycle. Okey, recycle kita semula, reuse kita kena guna semula, reduce kita kurangkan penggunaan. Kurangkan penggunaan. Biasa kita bungkus air, kita bawa botol air sendiri, Teh O Ice, sedap pula petang-petang ni minum Teh O Ice, kan? Kejap lagi kita perkena, Teh O Ice. Kita sediakan bekas sendiri, mungkin kita amalkan, insyaAllah nanti mana tahu satu masa nanti orang Malaysia ni semua bawa bekas air sendiri. Apa tu? Teh O Ice.
Dan cikgu, daripada bahan-bahan sisa domestik ni, yang pepejal mungkin kita boleh jadikan kraft tangan, cikgu. Yes, macam-macam. Macam-macam untuk sebenarnya. Untuk hiasan bilik, hiasan bilik dan sebagainya. Okey. Okey cikgu, selain daripada amalan 3R ni, amalan 3R yang kedua adalah kempen. Macam contoh ni nyamuk ni yang kita bawa ni. Okey, biasanya Kementerian Kesihatan sering okey melaksanakan kempen-kempen. Kita tengok dekat whiteboard sana, okey. Apa kita perlu buat setiap minggu? Okey. Tempat berpotensi pembakaran jentik-jentik ni kempenlah. Kempen dijalankan oleh pihak kerajaan dan pihak NGO, pertubuhan bukan kerajaan. Contoh yang poster dekat yang dipaparkan itu adalah daripada Jabatan Kesihatan Negeri. Pahang. Okey, contoh JKN. Kat situ. So dia keluarkan poster. Ini dipanggil kempen. Kempen jaga rumah, jangan bagi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dia ada kaitan dengan sisa domestik sebenarnya, kita tak perasan. Mana yang ada pasu bunga? Ya, pasu bunga. Ada yang suka buang tin botol dan sebagainya depan rumah. Ada yang membiarkan longkang tersumbat. Okey, itu kita semak setiap minggu. So dengan kempen ini kita yakini dapat memberi kesedaran kepada bukan sahaja murid-murid tetapi kepada semua peringkat umur. Okey, masyarakat Malaysia. Saya mungkin murid-murid di rumah dah tahu ilmu ini. Okey, dah tahu ilmu ini. Kongsi-kongsi, sharing is caring. Itu lebih baik, cikgu, kan? Supaya ilmu yang dikongsikan tu dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita tapi orang-orang sekeliling kita juga. Ya, betul. Sebab kalau kena denggi, satu rumah kena. Dia bukan dikira siapa yang buang tin. Betul. Okey. The last one. Dia banyak langkah. Betul. Tapi kita ambil yang mana yang lebih dekat dengan murid-murid, lebih dekat dengan kita, masyarakat. Okey, adalah penguatkuasaan undang-undang. Okey, penguatkuasaan undang-undang. Kita tak ada kuasa untuk gendakan denda. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita laporkan. Sebarang aktiviti pembuangan sampah. Yang tidak bertanggungjawab. Okey. Kepada pihak-pihak berkuasa tempatan. Ada satu lagi adalah SWCOP. Okey, ini agensi kerajaan. Okey, bahagian pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Okey, dia perbadanan sebenarnya, perbadanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam, SWCOP. Okey, dekat situ ada juga dipaparkan SWCOP. Bagaimana SWCOP ni dia boleh mendidik kita juga melalui pendidikan dan dia menguatkuasakan undang-undang. Contoh, mengenakan denda dan sebagainya, compound kepada pihak-pihak yang sengaja membuang sisa ni di tempat yang tak betul. Biasanya kan cikgu, orang-orang yang tidak bertanggungjawab ataupun premis-premis yang tidak bertanggungjawab ini contohnya macam kedai makan yang mengambil kesempatan bila ada sungai di sebelah mereka membuang. Dalam sungai, sungai je lempar. Senang je macam senang tu, tak boleh lah cikgu kan. Tak boleh macam tu. Okey, satu lagi yang kalau kat Malaysia ni kita biasa jumpa lah kan. Dilarang membuang sampah di kawasan ini. Tapi dekat situlah dibuang. Dekat situlah dia dibuang. Dekat mana kita tulis jangan. Dekat situlah dia cikgu. Mungkin lepas ni kita boleh tukar cara. Okay, sila buang sampah di sini. Ataupun di sana. Di sana. Okay. Mungkin mereka akan ikut juga. Mungkin akan ikut lah. Tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis domestik. Okay. Hasil domestik. Hasil domestik itu lain. Lain. Okay. Dan tadi kita dah belajar tentang kesan dan juga cara pengurangan. Jangan buat sampah merata-rata. Langkah apa yang kita boleh ambil. Tapi cara yang paling selamat untuk kita, langkah yang paling bagus pada saya lah, pendapat peribadi saya, langkah paling bagus adalah kita jaga kita. Betul. Okey, kita jaga diri kita dan jaga orang yang rapat dengan kita. Semua orang jaga diri masing-masing, insya-Allah perkara negatif tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin sekadar yang sangat rendah. Yang paling penting sikap bertanggungjawab orang kata apa, nak tangani pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal ni, kita sebagai individu kita kena bertanggungjawab. Jaga rumah kita, keadaan sekeliling rumah kita, ataupun nampak jiran-jiran kita yang tak bertanggungjawab, kita tegur. Kalau tak nak tegur, kita report. Kita report. Betul. Baiklah cikgu, saya nak buat report kejap. Boleh. Saya nak buat report sebab saya tadi ada nampak orang buang sampah rata-rata. Siapa tu? Nak tahu? Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Halo? Halo?
Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali di Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita belajar subjek mata pelajaran geografi sisa domestik. Baiklah cikgu. Okay. Kita telah pun berada orang kata di penghujung rancangan. Mungkin apa rumusan yang kita boleh lakukan sebab memandangkan murid-murid sekarang ni berada di rumah, pembelajaran okay. Semua berlaku di rumah. Okay. Jadi macam mana mereka nak orang kata melakukan aktiviti-aktiviti ataupun memeteras bertanggungjawablah tentang okay. Sisa domestik ni cikgu. Okey. Okey, terima kasihlah soalan yang sangat-sangat baguslah. Okey. Kebetulan kita berada di rumah, banyak masa berada di rumah, apatah lagi dengan murid-murid sekarang menjalankan aktiviti PDPR, okey, pembelajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, boleh juga gunakan ilmu yang kita ada tadi, yang kita belajar tadi. Cuba kena tinjau-tinjau, jenguk-jenguk di dapur. Apakah sisa-sisa yang biasa terdapat di dalam tong sampah rumah kita. Kalau tadi kita belajar apa tadi? Sisa domestik, ada apa ni cikgu? Pepejal, cecair, organik, bukan organik. Mungkin diorang boleh tinjau cikgu. Tinjau. Ataupun boleh buat siasatan. Siasat. Kita siasat kan. Okey, depan kat bawah ni ada tiga tu sampah. Biasa dekat sampah. Rumah, dekat dapur dia ada satu tu sampah. Betul. Dekat situ je lah ada sisa benda, cikgu. Semua masuk dalam tu. Ikat, buang. Gunakan peluang PDPR yang sekarang ini. Okay, cuba sediakan tiga tong sampah. Janganlah besar, kecil je. Kenapa tiga, cikgu? Tiga. Satu kita buang sisa makanan, satu tong. Okay, satu lagi kertas. Satu lagi plastik. So, yang sisa makanan tu kita boleh terus buang. Okey, ikat dia, buang, letakkan di dalam tong sampah. Okey, kertas dengan plastik, ikat, letakkan di tepi tong sampah. So, kita boleh bezakan mana yang kita nak hantar ke pusat pelupusan sampah. Satu, mana lagi yang boleh diambil untuk kitar semula. Ataupun murid-murid juga boleh, tak nak buang, boleh orang cakap kreatifkan diri. Buatlah apa-apa berkaitan dengan produk. Ataupun barangan daripada bahan-bahan sisa tadi. Faham. Mungkin itu boleh jadi aktiviti murid-murid kita di rumah. Kalau rumah. Sebelum ni ada satu je tong sampah, ada saranan tiga. Daripada cikgu. Ada tiga. Bukan untuk apa, untuk kesenangan kita juga. Yes, kita senang. Tak payah pilih-pilih. Maksudnya kalau sisa makanan, satu tong sampah. Kita tahu ini memang kita nak buang. Okay, sisa ayam ke apa ke benda ke semua, buang dalam tu. Kertas satu bahagian lagi, satu lagi plastik. Okey, tadi cikgu, selain itu mungkin kita boleh amalkan saranan yang cikgu berikan tadi. Okay. Contohnya macam kita gunakan barangan terbuang tadi, kalau boleh yang terpakai itu kita buat arca, kraft tangan. Jadi hiasan dinding-dinding rumah. Jadi silap-silap kita boleh jadi usahawan pula. Betul. Mana tahu ada adik kreatif kat rumah kan. So boleh orang cakap botol kita boleh cantik-cantikkan dia. Jadikan bekas pensel ataupun pasu bunga. Mana tahu kita boleh jual, boleh dapatkan pendapatan tambahan. Dalam duduk rumah, kita belajar pun kita belajar. Kita amalkan. Kita amalkan, itu yang penting. Okay, dan kita boleh dapat duit sampingan. Kita boleh dapat duit poket. So kita boleh pelbagaikan aktiviti. Banyak aktiviti masa PDPR ni. Kita boleh hilangkan kita punya tension duduk rumah. Lepas ni semua orang nak duduk rumah. Dah tahu cara semua nak buat. Semua duduk dekat dapur cari bahan-bahan pembejal, bahan-bahan cecair je kan. Selain itu mereka juga boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang menarik ni dengan adik-beradik ataupun dengan keluarga. Ajak ayah, ajak mak. Jadi ilmu tu macam cikgu cakap tak adalah dekat situ je kan. Yes, kita boleh kembangkan. Kita boleh kongsikan. Okey cikgu. Inilah dia. Apakah rumusan yang mungkin cikgu boleh kongsikan? Rumusan dia murid-murid kita. Rumusan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sama-sama kita belajar, sebenarnya saya pun belajar juga. Kita sama-sama ilmu yang kita dapat hari ini, saya mohon untuk kita sama-sama amalkan. Okey, rumusan dia apa yang kita tahu, kita mana yang boleh kita kurangkan penggunaan, mana yang kita tak boleh nak kurangkan tu kita uruskan dengan baik. Okey, bila kita urus dengan baik, okey, insya-Allah tidak akan berlakunya perkara-perkara negatif. Itu yang kita harapkan sama-sama. Seluruhlah, tak kisahlah. Adik-adik ke, kakak-kakak ke, mak-mak ke, acik-acik ke, kita sama-sama amalkan ilmu untuk kehidupan kita pada hari ini dan masa akan datang. Betul, itulah dia. Jadilah individu yang sentiasa prihatin
dan juga bertanggungjawab. Itu yang penting. Tanpa individu yang ada rasa bertanggungjawab ataupun prihatin, tak selesailah cikgu. Susah. Dia akan jadi susah. Sampai bila-bila susahlah. Macam saya cakap tadi, air pun bertakung dekat mana-mana. Yes. Kes denggi meningkat, menyusahkan masyarakat. Nyamuk makin banyak. Betul? Ini baru 2 ekor. Ini baru tangkap tadi. Ada yang bertakung. Baru ni sempat ditangkap. Okey. Itulah dia. Ingat, jangan buang sampah merata-rata. Jika ada barang yang boleh terpakai, kita gunakan. Baiklah cikgu. Okay. Itu saja untuk hari. Terima kasih cikgu Muhammad Khairul. Terima kasih juga. Kerana sentiasa kena sudi bersama saya hari ini selama 1 jam di Mahir Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, sehingga kita bertemu lagi dalam Mahir Didik TV KPM. Bye bye. Bye-bye. KPM.